wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati saudara pengerusi Al-Fatih Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, Ketua Dewan Muslimat, Sosial Politik Presiden PAS, Suri Depan Negeri Sembilan, Lepas kerana besar Nazri Mukhtar, calon PAS bagi pihak raya protection, semua yang hadir sama ada penyokong-penyokong PAS, penyokong UMNO, penyokong Pakatan Harapan, yang tak sokong mana-mana parti, yang saya kasihi sekalian. Satu pilihan raya kecil terpaksa diadakan di production. Biasanya pilihan kecil ini ialah untuk mengganti wakil rakyat yang meninggal dunia, untuk memilih wakil rakyat yang baru, khusus bagi kawasan yang berkenaan. Tetapi pilihan raya kecil ini satu pilihan raya yang luar biasa mengikut amalan demokrasi. Dibuat semata-mata untuk memilih seorang yang mahu jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia seluruhnya. Wajarkah nak pilih Perdana Menteri Malaysia orang Perdana saja mengundi untuk memimpin seluruh Malaysia? Ini satu amalan demokrasi yang sangat tidak wajar. Kerana kita sudah ada Perdana Menteri yang dipilih yang memimpin pilihan raya yang lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun saya tidak sepati dengan beliau, tak setuju dengan beliau dalam banyak perkara, tetapi beliau mengepalai pilihan raya umum yang lalu, memimpin Pakatan Harapan. Setelah semua pimpinan pembangkang yang lain gagal untuk membuat perubahan, mengalahkan Barisan Nasional, tiba-tiba beliau yang memimpin Pakatan Harapan telah berjaya menukar kerajaan. Kita menyaksikan bagaimana walaupun parti yang menang Pakatan Harapan itu tidak seimbang dengan demografi penduduk Malaysia, 60% wakil rakyat bukan Islam, 58% wakil rakyat Islam, namun Pakatan Harapan memilih Tun Mahathir seorang Islam jadi Perdana Menteri kerana melihat demografi penduduk Malaysia 60% adalah orang Islam, yang bakinya ialah berbagai-bagai agama, Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain. Yang nak jadi Perdana Menteri ini melompat ke sana kemari, dia pemetang pauh melompat ke Kajang, dari Kajang melompat ke Buddhism, memilih kawasan yang 60% bukan Islam, 40% orang Islam. Mengapa dia tak berani bertanding kawasan yang majoriti orang Islam? Sepatutnya majoriti bukan Islam yang ada di protection ini menghormati suasana politik seluruh Malaysia, bukan protection ini saja. Kita tak nafi orang Islam 40%, Melayu, orang Cina 30% lebih, India 20% lebih. Kita tak nafi. Dipilihnya dulu MIC bertanding di sini,
Perkataan harapan milih India Muslim tentera dia letak jabatan, itu cerita lain. Walaupun kita tak setuju dengan Dato' Mahathir jadi Perdana Menteri, kita ikhtiraf dia dipilih kerana dia memimpin Pakatan Harapan tanpa perlu diadakan pilihan raya dengan cara yang berasingan begini. Ini tidak mengikut moral demokrasi yang sebenar. Walaupun kita tak setuju Dr. Mahathir, Islam mengajar kita, kata Sayyidina Ali, ahbib habibaka haun amma asa'an yakuna baghidaka yawm amma abghid baghidaka haun amma asa'an yakuna habibaka yawm amma. Riwayat At-Tirmidhi. Kamu kasih kepada seseorang, setuju, ada result dia. Bukan satu patuh kita setuju. Satu hari nanti boleh jadi orang ni kamu akan tak setuju dengan dia. Begitulah kamu marah pada seorang, ada result juga. Jangan 100% marah. Satu hari nanti ada tempat kamu setuju dengan dia. Kita menyaksikan bagaimana mereka yang ada dalam Pakatan Harapan ini memaki hamun Tuan Mahathir 100%. Apa tak kata pada Tuan Mahathir? Dia beramanah PKR, DAP, macam-macam. Betul semata-mata saya kata ada result. Dengan sebab itu, walaupun saya tidak satu parti dengan Tuan, tak setuju dengan dia berapa perkara, tapi ada perkara yang kita terima hakikat. Ada peranan dia. Kita menyaksikan orang jadi calon dari menteri ini seorang yang menumpang Tuan Mahathir dulu, yang berkhidmat dengan dia, berkhidmat di bawah Tuan Mahathir. Saya masih ingat dalam krisis ekonomi tahun 90-an, pemberita baca ada artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Jomo dan ada orang lain tulis pada masa berlakunya krisis kewangan antarabangsa, calon Perdana Menteri ini jadi Menteri Kewangan di mana Perdana Menteri ini nak selesaikan masalah melalui IMF, tabung kewangan antarabangsa, di bawah pengaruh Amerika dan Zionis. Nak ikut teladan beberapa negara lain yang tunduk pada Barat, Indonesia, Thailand, Singapura dan lain-lain. Tuan Mahathir tak setuju dengan tindakan Menteri Kewangan yang nak jadi calon Perdana Menteri ini pada masa itu, dan beliau telah mengambil satu langkah yang bebas daripada IMF dengan mengumpulkan negara-negara yang sedang membangun dan penyelesaian yang lain sehingga ekonomi dapat dipulihkan tanpa pertergantungan dengan IMF. Ini satu sejarah. Dalam krisis yang berkait dengan Bosnia, kita sama dengan beliau menyelesaikan masalah Bosnia dan banyak hal-hal yang lain. Dengan sebab itu beliau tampil memimpin Pakatan Harapan untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh negara. Kita tak setuju pada penyelesaian sendiri. Pak tak setuju DST tukar pada SST, SST tukar DST, kita tak setuju. Banyak hal-hal lain. Dan kita faham berlakunya kecelaruan pada hari ini kerana kecelaruan Pakatan Harapan. Itu cerita lain. Pah pada awalnya tak mau bertanding di sini. Bukan tempat untuk kita bertanding dengan mudah. Bila UMNO membuat keputusan tak bertanding, tak ada orang yang berani bertanding. Tak ada parti yang ada jentera yang berani bertanding. Pah ada jentera dia.
bah mengambil keputusan yang segera. Kebetulan kerana Nazari Mukhtar tak ada di luar, di luar negeri, ada luar negara. Kita suruh, kami suruh Cuksa Agung hubungi beliau jadi calon bertanding di sini, kerana di sini ada kem tentera, pesara tentera, ada pengaruhnya di sini. Beliau pernah bertugas di sini dan beliau tak minta jadi calon. Calon yang bertanding ni, calon kita, tak perlu kepada lembaga pengampunan, tak terikat dengan apa-apa kes mahkamah. Saya tak mahu buat fitnah pada orang, tetapi bila orang tu ada, terpaksa kena lulus oleh lembaga pengampunan, salah tak salah itu cerita lain. Cerita lain. Kepada orang yang ada maruah, tak perlu minta ampun. Dia tak salah, minta ampun apa? Ni minta ampun perlu pada lembaga pengampunan. Sepatutnya penduduk Port Dekstian ni faham nak pilih siapa pemimpin dia, siapa kerajaan dia. Islam ada adab dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin adalah satu amanah yang sangat besar. Tak boleh diberi kepada mereka yang menganggap ini peluang. Tak boleh beri pada orang yang berprinsip oportunis. Tak boleh. Tempat tu lebar dia semayang, tempat benggali perasa bangsa, tempat kuih Hindu menari Hindu, tempat Buddha menari Buddha. Kita menghormati kebebasan beragama, tapi seorang Islam mesti konsisten dengan agama dia, di mana dia berada. Ini orang yang boleh berlakon dengan semua puak yang ada di Malaysia ni, tak konsisten. Ini kita kena faham. Nak pilih pemimpin ni bukan sekadar atas dunia, sampai hari akhirat. Kalau sekiranya seorang tu, saya terpaksa lah sebut, ini kewajipan kita. Yang tak percaya pada bangsa dia sendiri, kaum dia sendiri, pilih kawasan yang tidak dominasi kaum dia, pilih tempat yang dominasi kaum lain. Dia tak percaya kaum dia sendiri, bagaimana kaum lain nak percaya ke dia? Kita menyaksikan bagaimana kecelaruan yang disebut oleh Al-Fatihah Ustaz diri tadi yang berlaku. Nabi kita mengajar kita, pernah sama Nabi SAW Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang asal dari Yaman, bawa dua orang rakan dia dari Yaman, pemimpin kabilah. Wahai Rasulullah, lantiklah saya jadi pemimpin. Dia minta Nabi lantik jadi pemimpin. Apa jawab Nabi? Wallahi la nuwalli ahadan talabahu aw harasa alaih. Demi Allah, aku tak lantik orang yang minta jadi pemimpin, orang yang bernafsu untuk jadi pemimpin. Ni Nabi, Nabi pesan. Nabi bersabar dengan Abdul Rahman bin Samurah, seorang sahabat yang dikasihi. Kata Nabi, ya Abdul Rahman bin Samurah, la tatlubil imarah, fa'in wulita bighayri mas'atin wa'in ta'alayh, wa'in wulita bimas'alatin wikkal ta'alayh. Ya Abdul Rahman bin Samurah, jangan kamu minta jadi pemimpin, minta jawatan. Kalau kamu minta, dia beri pada kamu, Tuhan biarkan kamu, binasa kamu, biar kamu. Kalau kamu diberi, kamu tak minta, kamu dilantik, Tuhan akan tolong kamu. Ini Nabi ajar pada kita. Kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berhadir Nabi Yusuf
Nabi Yusuf pernah berkata, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun amin. Lantiklah saya menjadi menjaga khazanah bumi, saya seorang yang pandai dan amanah. Nabi Yusuf berucap kerana diizin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin dia, dia jadi rasul, jadi nabi, keizinan Allah. Dia menawarkan diri dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Allah izin dia. Syok sendiri. Saya tak mahu memperkecilkan orang, tetapi jangan kita mudah-mudah memilih pemimpin orang yang menganggap ini satu peluang semata-mata, yang tidak menganggap ini satu amanah yang sangat besar. Cukuplah dengan bencana yang kita hadapi, harga minyak tak turun, cukai yang melambung, harga barang yang naik, gejala sosial yang berlaku, macam-macam. Dulunya kita terpengaruh dengan media sosial yang berjanji makan menjam, kalau menang harga minyak akan turun seketika-ketika. Tiba-tiba tak turun harga minyak, dengan-dengan nak naik ada. Mata wang jatuh, macam-macam masalah pengangguran, gejala sosial berlaku. Itu kerana kita silap mengundi. Silap mengundi, salah mengundi. Dan saya nak tutup dengan satu pantun. Buah salak, buah kenondong, dipungut, dipetik ke dalam beldi. Bukan salah ibu mengandung, tapi silap memangkah undi. Jangan silap memangkah undi kali ini. Kami hanyalah menawarkan diri, calon kami dan kena Nazari Mukhtar. Simbol kita senang saja, bulan penuh bernama, bulan yang bercahaya. Pusing ke mana pun, bulan begitulah dia bulan. Bulan yang ada harga diri dan nilai harga diri manusia. Bulan, kalau isteri kita mengandung, orang tanya berapa bulan. Berapa bulan dah kamu anak? Bulan perhitungan zaman, perhitungan perkiraan manusia. Pertimbangannya betul. Mudah-mudahan pengundi-pengundi di sini pilih dengan baik, dengan memohon taufik hidayah kepada Allah. Cukup sekali itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamatlah sudah ceramah perdana kita pada malam ini, dan insyaAllah tuan-tuan boleh buat keputusan yang tepat selepas ini kita nak pilih siapa. Sekadar itu daripada kami di sini, apabila itu